فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ustaz, apabila kita disumpah serapahi oleh orang lain, mungkinkah sumpah serapa itu menjadi kenyataan dan mengubah takdir nasib kita, Ustaz? Jazakallah khair. Itu nggak ada hubungannya. Dia mau sumpah sepenuh dunia apa segala macam, itu bukan dia yang menentukan. Nggak ada di tangan orang kayak gitu, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh ya seorang Muslim menoleh kepada hal tersebut, apalagi menjadi khawatir atau apalagi menganggapnya sebagai sebab. Ya ternyata itu bisa masuk dalam kesyirikan, syirik asghar. Iya. Jadi kalau ada yang melakukan hal yang seperti itu, dicueki saja, nggak usah dipeduli. Anggap saja seperti lalat yang berlalu. Dia selalu bertawakal kepada Allah dan itu tidak akan membahayakan. Semoga Allah memberi taufik pada semua.